Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi di my channel YouTube Hairul Sawti, channel motivasi dan inspirasi. Mungkin kalian pernah kan merasakan kalau seandainya aplikasi terhapus atau hilang dengan sendirinya, lalu kalian download di Play Store tapi dengan aplikasi lain, bukan aplikasi cadangan. Pas dibuka aplikasinya banyak banget iklan yang keluar. Pas banget nih, kali ini saya akan kasih tutorial yang sederhana tapi insya Allah bermakna. Tapi seperti biasa, saya mengingatkan buat konsumen bersemua yang baru gabung di channel YouTube Hairul Sawti, channel motivasi dan inspirasi, jangan lupa subscribe, komen, like dan share, dan datang tombol loncengnya supaya apa, kalau saya naikkan channel YouTube Hairul Sawti, channel motivasi dan inspirasi, memberikan video terbaru secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Kita langsung aja ke Play Store, teman-teman. Jadi di Play Store, teman-teman nggak usah cari aplikasi yang hilang. Contoh kalau seandainya kalian hilangnya galeri foto, sedangkan yang hilang itu aplikasi bawaan dari HP. Nah, lalu kalian download aplikasi yang ada di sini. Ini biasanya banyak banget iklan-iklan yang keluar dan sangat mengganggu banget kalau seandainya kita membuka aplikasinya, teman-teman. Nah, kalian sangat mudah, kalian cukup buka aja foto yang paling atas. Lalu di sini tekan aja aplikasi dan game. Kalau udah keluar kayak gini, kita pilih aja yang koleksi, teman-teman. Di sini kan ada update, ada terinstall koleksi dan bagikan. Nah, kalau saksi bersemua tinggal pilih aja koleksi. Otomatis di sini banyak banget aplikasi-aplikasi nih. Nah, kalau yang dari atas ini aplikasi yang baru dihapus atau kehapus, teman-teman. Nah, kalau seandainya yang di bawah ini aplikasi lama banget, mungkin kalian yang udah dihapus ataupun terhapus. Sangat mudah kan? Jadi kalian nggak usah download lagi aplikasi bawaan dari galeri, karena nggak ada kalau seandainya kalian cari aplikasi bawaan di Play Store, maksudnya itu ya. Nanti supaya keluarnya aplikasi yang dari Play Store itu kebanyakan iklan. Sangat mudah kan ya, teman-teman? Oke, terima kasih. Seperti biasa, saya selalu ingatkan kembali, sebelum video ini selesai, yang baru gabung di channel YouTube Hairul Sawti, selamat motivasi dan inspirasi, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya apa, kalau saya naikkan channel YouTube Hairul Sawti, channel motivasi dan inspirasi, memberikan video terbaru secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.